Ya, harga ayam saya lihat di Maidin ni nampak harga ayamnya RM7.29. Dan kita juga mengharapkan agar masalah harga ayam ini dapat dikurangkan seterusnya kerana ia melibatkan golongan berpendapatan rendah. Saya harap kepada pihak kementerian khususnya, kerana ayam ni kita tahulah dia merupakan harga kawalan, dan bukan itu saja, ia dipasarkan oleh dia ada kumpulan dia. I don't want to use the word cartel, but dia punya apa nama suppliers dia. Yeah. Jadi kalau suppliers kata nak naik lah. Jadi ada mungkin ada faktor-faktor lain juga. Kerana bukan semudah itu yang kita nak kata harga boleh naik gitu. Tapi kita mengharapkan ya di negeri Perak juga kita harapkan harga ayam dapat dikurangkan. Dan saya lihat di Pasaraya Maidin tadi dia jual pada harga RM7.29 ya. Walaupun mungkin di tempat lain RM8, masih lagi RM8 apa semua. Okey.